Hujan rindu untuk Ahok bertebaran di sosial media. Dikutip dari liputan 6.com, Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan segera bebas dari Hotel Prodeo pada Kamis 24 Januari 2019. Bebasnya Ahok dari tahanan usai dirinya menjalani vonis hukuman 2 tahun penjara dikurangi remisi 3 bulan 15 hari. Beragam kegiatan pun sepertinya sudah direncanakan Ahok usai bebas dari penjara nanti. Seperti akan jadi pembicara, terjun kembali ke dunia politik, pergi ke luar negeri hingga jalan-jalan bersama keluarga. Meski kebebasan Ahok masih beberapa hari lagi, rupanya sang mantan gubernur DKI Jakarta sudah dirindukan banyak orang. Salah satunya seperti yang diunggah akun sosial media Instagram @safeahok. Mengunggah foto Ahok pada 13 Januari 2019, akun tersebut juga mengatakan menunggu. Menunggu hashtag safeahok, @safeahok. Rupanya unggahan tersebut mendapat hujanan rindu dari para penggemar Ahok. Banyak masyarakat yang rindu akan sosok pria asli Belitung ini. Aku termasuk orang yang paling menunggu kehadiran beliau, kata @wahyu_wijaya. Tak hanya itu, warganet juga tak sabar menanti Ahok kembali bersinar usai bebas dari tahanan. Seperti yang ditulis oleh @iqbal, menunggu sang purnama bersinar kembali. Sang Purnama penuh dengan kerja keras yang selalu difitnah, tetapi Allah selalu di sisi beliau. Sehat selalu Pak, ucapnya.